Makanya dalam Al-Quran Al-Karim ada empat tipe suami istri. Yang pertama ini nih, istrinya dan suaminya sama-sama na'udzubillah kafir, Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Tipe yang kedua sebaliknya, suami dan istrinya yang sangat luar biasa masya Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Hajar alaihimassalam. Hajar ya, jangan pakai Siti. Gak ada dalam bahasa Arab itu Siti, gak ada Siti. Sekarang di Indonesia ini Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti. Bukan Siti, aslinya Sayyidati. Sayyidati, orang Arab bacanya cepat, Sayyidati, Sayyidati. Sampai ke Bandung panggil Siti. Sayyidati, bukan Siti, gak ada cerita Siti itu dalam bahasa Arab. Nah, siapa Hajar dan juga Ibrahim ini tipe suami istri yang kedua nih, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang kedua ini nih, tipe suami istri yang kedua. Suami istri yang dua-duanya apa? Surga Allah nih, Nabi Ibrahim dan Hajar, Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Yang ketiga, istrinya masya Allah salihah, suaminya na'udzubillah. Siapa? Fir'aun dan Asiyah. Asiyah luar biasa, wanita penghuni surga. Suaminya apa? A'udzubillah min dzalik, Fir'aun. Yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Sebaliknya. Yang apa? Istrinya na'udzubillah, suaminya sangat saleh. Nabi Lut, Nabi Nuh, betul ya? Ini empat tipe nih. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua.